Nah ini dia guys, acara Pongal Festivalnya. Ini ibu-ibunya lagi pada nari. Keren banget. Jadi ngelingkarin lukisan yang di bawahnya itu tuh, tanda pujanya. Kalau ini bentuk puja mereka. Oh, ini sesembahannya, ada pisang, ada kelapa. Ini udah mulai lagi ya guys ya, untuk acara pongalnya. Mau nari-nari lagi nih rencananya. Tadi ketemu sama bapak-bapaknya, kamu dari mana? Saya Aligar, kata aku. Saya Indonesia tapi student di Aligar, aku kayak gitu. Kamu ngapain? Lagi liburan. Gitu. Nice. Ini acaranya acara pujaji aja kayak gini guys, habis itu nari gitu. Udah, habis itu foto-foto, sebentar aja sebenarnya acara pongalnya. Yang diambil tuh ya asapnya itu guys, untuk pujanya. Untuk pujanya asapnya itu. Yang di bawah tuh sepinya lah. Alat musik yang dimainin sama uncle-nya untuk ngiringin acara pongal hari ini guys. Nah biasanya, nah yang aku inget-inget itu, tau gak serulingnya itu mirip kayak seruling yang di Banten, kalau mau debus, kalau mau apa gitu. Mirip banget kayak gitu guys, kok bisa ya. Dan sarungnya mirip sarung di Bali. Aku juga gak tahu perasaan aku gak tuh, tapi aku setiap di Banten itu sulingnya mirip kayak gitu guys, mirip kayak yang dipakai uncle tadi. Yang dibantu-bantu itu keren. Nah ini dia guys, acara pongal festivalnya. Ini ibu-ibunya lagi pada nari. Keren banget. Jadi ngelingkarin lukisan yang di bawahnya itu tuh, tanda pujanya. Kalau ini bentuk puja mereka. Oh, ini sesembahannya, ada pisang, ada kelapa. Pongal Festival namanya. Tadi ada bapak-bapak juga yang joget, tapi udah selesai bapak-bapak. Terima kasih.
masih puja. Ini tempat pujanya gini. Yang dibakar di dalam kendi itu guys, apa namanya? Yogurt gitu. Atau lasi. Yang mereka sebut itu lasi tuh nanti. Tetap ya ada ya. Ntar kita keliling nih. Keren banget acaranya. Ini acaranya di balik-balik kompleks gini guys nih. Acara Pongal Festival ini sendiri adalah salah satu acara puja yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu yang ada di wilayah selatan India. Guys nih. Makanya pas banget kan celananya tuh atau sarungnya yang dipakai. Itu mereka pakai sarung putih gitu, guys. Keren. Kita lihat lewat situ ya. Nah, acara puja ini rutin dilakuin biasanya di akhir tahun guys, di bulan-bulan Januari, pertengahan atau awal Januari, sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan yang sudah memberikan keberkahan dan kemakmuran untuk para petani di bagian selatan. Kayak gitu. Pujanya sendiri itu untuk identiknya itu ada kencur biasanya, terus ada tebu, terus ada apa namanya ya, selain ada tebu ada ini apa tuh, kaung-kaung ya, gaung pisang gitu guys, gaung pisang gitu, itu identiknya guys. Nah, itu pada lagi pada mau kumpul. Happy Pong. Kayak takbir gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kayak gitulah, tapi mereka tuh nyanyi Om, apa Om, nyebut nama dewa yang memberkahi lah, kayak gitu. Luar biasa. Ini kapannya ya, nari-nari lagi? Aku nunggu nari-nari lagi. Oh, Om Pongal. Nah, yang lebih identik lagi di India Selatan ini, itu ada lukisan-lukisan di bawahnya itu guys, itu tuh kayak bintang, tuh aku lupa namanya. Itu tuh bintang yang emang apa ya, identitas dari beberapa dewa, itu kayak kekuatan atau keberkahan para dewa kayak gitu guys, yang di bawah tuh. Cuman aku lupa namanya, tapi kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen ya guys ya. Ini kata aku tebu-tebunya tadi nih. Nah, ini hasil-hasil alamnya. Itu kan ada kencur yang aku bilang tuh. Kencur, kelapa dan lain-lain. Cuman di sini agak panas guys ya. Panasnya standar sih kayak Indonesia juga. Ini masih pada liputan.
Kayaknya yang sebelah sini nih orang-orang kaya semua dah. Dan petaninya, maksudnya mungkin ini acara umum gitu guys. Mau siapapun ngerayain pongal gitu, mau petani ataupun nelayan. Karena kemarin tuh aku pas ngevlog yang di tempat nelayan itu, di pasar ikan itu, pada ini juga, pada ngerayain pongal juga. Ini bapak-bapak ini. Dan kalau nggak salah itu sarungnya mirip sarung Bali deh. Kalau nggak salah ya guys ya. Soalnya aku pernah ngeliat kayak gitu sarungnya, sarung Bali gitu. Ibu-ibu siapa? How are you? Good. 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 How are you, Uncle? Good. Nice. Pongal festival. Ini paman yang enggak sengaja ketemu sama aku kemarin, guys. Yes. Halo. Where are you from? Indonesia. Huh? Indonesia. You want to click a picture with him? Yes, of Very course. Nice. Nah, jadi emang perayaan Pongal ini singkat ya, guys ya. Jadi kayak cuman kayak gitu aja. Habis sholat ya sudah gitu, maksudnya bukan sholat, maksudnya habis ibadah, uja selesai, sudah kayak perayaannya yang itu bareng-bareng kayak gini. Tapi sebenarnya acaranya tuh nggak kenal waktu guys, bisa dari pagi sampai siang atau sampai malam. Kalau teman-teman itu aja, makasih banyak yang udah ikutin video ini. Salam sehat, salam semangat, salam ceria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.